surau al-hijrah. Kredit pada surau al-surau ni. Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habib bika khair khalqi kullihim. Maula ya salli wa sallim daiman abadan ala habib bika khair khalqi kullihim. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalai. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini. Wa fariqaini min urubin wa min ajab. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habib bika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habib bika khairil khalqi kullihim. Habibullah Rasulullah imaman mursalin. Masya Allah, takbir. Allahu Akbar, Masya Allah. Sekali lagi, takbir. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Kita dah habis dah. Mungkin saya nak bagi masa 10 saat kepada semua ahli panel kita untuk memberikan nasihat terakhir. Oh, yibal ardani hazal ghulam at-tayyibal ardani. Takbir. Allah. Ini spontan tau, tak ada dalam skrip tau. Hari ni hijab dengan saya. Hampir betul. Tapi tak apa. Jangan Alhamdulillah. Tahmid. Alhamdulillah. Tasbih. Subhanallah. Tasbih. Subhanallah. Tahlil.
bagi masa 10 saat kepada semua ahli panel kita untuk memberikan nasihat terakhir sebelum saya beranak. Okey. Okay, Ustaz Zaid benda-benda apa malam ni dia akan ke hospital, bawa Salimah pergi ke hospital. Mudah-mudahan kita ini sekarang kita berada dalam bulan Rabiul Akhir, bulan lepas bulan Rabiul Awal kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata kita cek balik kita punya kasih sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertambah ataupun menurun lepas daripada bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan biarlah diberikan dan mudah-mudahan biarlah kasih sayang itu kita bawa sampai ke hari kita meninggal dunia supaya kita dibangkitkan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan biarlah kecintaan kita kepada Nabi menyebabkan kita layak untuk bersama-sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit dan ini pada hujung ni adalah jangan lupa lah untuk menonton rancangan Syama'il. Syama'il Muhammadiyah. Syama'il je, Syama'il. Syama'il. Di TV Astro Isis dan Maya HD dan Maya Karim. apa? Maya HD. Sekarang penontonnya dah 3 juta. Masuk ni 3 juta 1, 3 juta 2. Alhamdulillah. Rasa dah. Pasal kau ketipu rasa ni. Rasa tu lama dah. Jadi baru. Jadi Astro Oasis 106 dan Astro Maya HD 135. Alhamdulillah. Rating penontonnya sekarang dah 3 juta. Penonton alhamdulillah. Pukul berapa Ustaz? Hari apa? Rancangannya setiap hari. Setiap hari? Setiap hari jam 6.55 petang. Dan ulangannya pada bila-bila masa. Okay. Malam pada siang ada rasa. Astro biasalah ulang kan? Paling kurang 5 kali sehari. Masya Allah. Rancangan tu berapa minit? Rancangan tu minit jadi 5 minit. Oh patutlah ulang banyak kali. Okey 5 minit. Jadi menampilkan Ustaz Zaid lagi siapa? Saya sebagai host dan Heliza dia penampilan-penampilan istimewa. Sebab saya istimewa. Yang menangis nanti muka dia. Yang ketawa pun muka dia juga. Macam tu lah. Album Salam Buat Kekasih. Bukan suruh salam dengan kekasih bukan? Okay. Salam Buat Kekasih Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan Eliza Hilmi dan Salimah Habibi. Dan saya kadir? Saya menerbitkan album. Saya kadir kalau nyanyi. Alhamdulillah saya dah hasilkan dua buat album. Ya. Dan album kedua saya mendapat platinum berkembang 4. Takbir. Tanyalah Ustaz, tanya. Okey, cerita saya. Jangan-jangan Ustaz dapat album. Betul. Saya rasa saya Ustaz pertama tak bisa. Ya, Ustaz dah lebih 10 saat. Ustaz ni rasa dah 20 saat. Jadi bila dapat album tu, dah ratus-ratus saat ni. Dia ratus-ratus saat ni. RM5 kita masukkan ke tabung sias. Okey, derma. Beli. Okay. Saya cadangkan beli. 50 sen. InsyaAllah. Ha? Apa dia? Apa kak? Harganya RM15. Ha? Ya? Oh, ya Allah, dia tanya saya. So sweet. I feel so touched, you know. When people ask me, am I married or not? Oh my God. Akak, Ustaz ni anak dia 4 dah. Isteri belum 4 lah, isteri baru seorang. Yeah. Tapi kalau dia tengok ni, saya tak tahu jawab sendiri Ustaz. Saya tak nak cakap apa-apa. Saya kalau kata saya anti poligami, Ustaz saya terasa. Tapi saya tak suka kawan lebih lah. Saya tak suka lah sebenarnya. Sebab ada kamera. Tapi kalau isteri saya bagi, di hari ini dia bagi semalam saya dah sedap. Kalau dia bagilah masalahnya, saya bukan takut bini tapi bini tu menggerunkan kadang-kadang. Sekian dimaklumkan. Okay. Seterusnya Salimah, 10 saat. InsyaAllah, mudah-mudahan kita jalani hidup, cari redha Allah dan cari kasih sayang Rasulullah sebab kita tahu. Kita tahu kita semua kalau ditanya mana kita akan jawab kita sayang Nabi. Yeah. Tapi sejauh mana kita buat, kita usahakan supaya nanti bila ditanya pada Nabi, Nabi juga sayang pada kita. Kita usahakan supaya kita pun menjadi kesayangan Muhammad dengan ikut segala apa yang Allah redha dan apa yang Nabi sayang. Dan doakan jugalah
saya selamat melahirkan anak yang mudah-mudahan soleh, insya-Allah. Insya-Allah anak Salimah kau bersalin dengan selamat, baby selamat, mak pun selamat, semua selamat. Dengan bapak-bapak dia pun selamat kan, dengan mak tiri dia pun selamat. Apa semualah. Okey, jadi taruh kalau laki taruh nama Halim Hafiz, insya-Allah. Eh, orangnya kalau nak taruhlah kan. Itu apa selalu? Saya tak nak tanya awak. Okey, cuma tu tadi Sal kata tadi, hadis Nabi berbunyi, barang siapa yang mengatakan dia sayang pada Rasulullah tapi tidak melaksanakan amalan, maka dia sebenarnya al-kadzdzab. Dia adalah penipu besar. Okey, jadi kita jangan cakap kita sayang Nabi tapi tak buat amalan Nabi. Tak sembahyang, lewat waktu, lewat solat dan sebagainya. Okey, Eliza nampaknya dah berdenyut dah matanya dengan contact lens dia, mata besar dia tu kan. Jadi kita nak tanya dah 10 saat, 10. Saya mudah je nak menunjukkan rasa cinta pada Nabi Muhammad SAW, kita sama-sama selawat. Tapi bersih kita orang. 5. Dah lebih dah ni, semua tak ikut disiplin lah, okey. 10 saat, okey. Adik-adik play 10 sekali, mudah je selawat. Dia tajuk dia, jom selawat. Lagu ni dah keluar dekat Radio IQ. Radio IQ cuma video clip tak sempat nampak lagi lah. Tak apa. Nak jadi ni? Saya kalau tak pernah. Extra pegang saya jadi tukar pak macam boleh. Main buat tukar sampah tepi tu, sunah Nabi bersihkan. Ikutlah, tak payah payment pun tak apa. Okey. Okey, sama-sama ya? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Sama-sama, 1, 2, 3. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu junjungan Nabi Muhammad. Setiap detik, setiap saat, bibir mengucapkan kalimat Allahumma salli ala Muhammad. Marilah kita berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad. Nanti bila di akhirat, insyaAllah moga selamat, mendapat rahmat dan juga syafaat. Sekian, terima kasih. Terima kasih dia juga. Paling kasut tu. Okey. Terima kasih banyak kepada Ustaz Syed Jadid Abdul. Terima kasih banyak kepada Salimah Habibie. Terima kasih kepada Eliza Helmi dan juga adiknya Ika. Terima kasih kepada semua di mana kita. Tepukkan kepada mereka semua. Okey, insyaAllah malam ini tak habis begitu saja. Yang cakap kat depan ni tak untung, yang dengar kat bawah ni pun tak untung. Yang paling beruntung mereka yang amalkan apa yang telah disampaikan dan menyebarkannya kepada yang lain-lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadir, bersama saya ada CD 30 kuliah-kuliah terbaik yang telah disampaikan oleh para ustaz kita dalam bentuk MP3. Jadi saya memang rekomendkan sangat sebab saya letak dalam kereta. Saya letak dalam kereta, pak, sambil tengok, sambil jam pun tak tension sebab dengar tazkirah. Kadang-kadang bila dah parking dah sampai, tak nak berhenti. Sebab apa? Nak dengar itu kita sudah pula ketawa-ketawa, sorok-sorok. Kadang-kadang nangis, kadang itu, kadang macam-macam lah. Jadi saya cadangkan beli, harganya cuma RM10 eh. Oh, RM10, nah, RM10 kali 100. Okey, RM10, tapi untung ni akan digunakan untuk kerja-kerja dakwah, penyebaran ilmu-ilmu. Ramai yang best ni, antaranya Ustaz Zulkifli Ahmad, Ustaz Azman Halim, Ustaz Abu Jihad, Ustaz Alim Hafiz pun ada. Masya Allah, siapalah Ustaz Alim Hafiz ni, saya pun tak kenal. Kena salam dia kalau jumpa dia. Okey, jadi boleh gambarkan daripada di belakang sana dengan harga yang sangat baik di sabilillah. Tuan-tuan puan-puan, terima kasih banyak-banyak, minta maaf salah silap seandainya berlaku kesalahan kekurangan. Terima kasih sekali lagi atas kerjasama yang sangat baik. Saya Abdul Halim bin Abdul Hafiz bin Jaafar bin Ahmad bin Abdul Hamid bin Abdul Karim ingin mengucapkan terima kasih. Nama Jawa saya Ngantin Bas Ramad Condoro Tito Adi Pranoto Joso Suntiko Mangun Jato Kusuma. Mengakhiri main ini dengan serangka pantun, nampak daun kesum melambai-lambai. Sorry, tukar-tukar. Nampak hantu kum-kum di pekan umpai.
Assalamualaikum dan bye-bye. Alhamdulillah, majlis mengucapkan ribuan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada semua ahli-ahli panel dan juga moderator yang sangat santai pada malam ni, tak pernah buat macam ni yang first time ni macam sini kat sini. Okay, insyaAllah, okay, kita jumpa lagi next time, insyaAllah. Okay, dengan itu saya seperti biasa sebagai penghormatan penghargaan kita kepada ahli-ahli panel dan juga moderator, kita ada sedikit sumbangan insyaAllah. Sebentar ya. Dan saya dengan segala hormat ingin menjemput Tuan Pengerusi Surau Al-Hijrah untuk menyampaikan sedikit cenderahati kepada ahli-ahli panel dan juga moderator pada malam ini. Untuk dapatkan cedera hati dia.